Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita bersama Taket Mania. Hari ini kita berada di lokasi Dermaga Labuan Haji, Bosyut. Kita nih, udah pernah muncul dah, ketemu lagi kita, sama senior saya nih, Bosyut. Luar biasa dia. Nah, gimana keseruannya Taket Mania? Kita terus Taket Mania. Mantap. Halo Sobat Angler di seluruh Indonesia. Pagi ini seperti biasa kami menemani kalian untuk menyaksikan keseruan mancing kami di channel Taket Mania. Banyak yang tanya nih, Dermaga Labuan Haji sudah buka untuk umum atau belum ya? Jawabannya belum. Tapi kemarin kami coba masuk lewat samping, ternyata masih bisa. Oke, Bos Yud. Dermaga Labuan Haji kalau hari Minggu itu ya banyak mudah-mudi nih, kayak di belakang saya ini, Bos Yud. Buat keluarga yang mau piknik bisa kok kesini, Bosku. Tapi ya, ada larangan doy. Kalau yang buat sementara sih dermaga tutup dulu, Bosku, karena mungkin ada masalah pandemi ini, kita nggak tahu kapan bukanya. Tapi bisa kesana, Bosku. Nanti sana itu rame. Biasa nih kalau hari Minggu nih dibikin sunrise, Bosku. Anda yang gila sunrise bisa ke Labuan Haji. Wih, strike. Lumayan nih, guys. Ini enggak, ini kayak di ini, tahu? Di obel-obel. Bang Nabil dapat. Mantul, tul. Mantul, tul, tul, tul. Nah. Di mana ini sportnya di sini ya, di dekat batu-batu ini. Lumayan lah. Mantap. Ini berapa nih? 4 jari ada. 4 jari ada nih, 4 jari. Wih, luar biasa. Taket Mania pembukaan yang bagus, Bos. Iya, iya. Taket Mania. Mantap. Ini padahal di sini loh, guys. Batu-batu, guys. Nah, barusan tuh Mas Do itu ngelepas pelampungnya di sini, guys. Bisa dilihat. Deket banget, guys. Few inches later. Ikannya nih belum ada yang mematuk nih, Bosku. Ini satu. Jadi kita ke lokasi favoritnya Mas Udet, Pengkolan. Persiapan banyak, Bosku. Oke, kita meluncur. Let's go. Let's go, 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 go. Mantul, tul, 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 tul. Oh, selamat nih. Ya guys, ini kita mau ke situ, spot Pengkolan. Jangan lupa beli produk Lombok, guys. Apa itu? Narmada. Harusnya di endorse itu nih. Iya sih, harusnya di endorse. Harusnya di endorse ke sini. Tapi belum dilihat nih sama yang punya perusahaan. Semoga PT Narmada awet muda. Jadi itu di endorse nih Taket Mania.
Perlu diketahui ya guys, kalau mancing jangan merusak fasilitas dermaga, apalagi mengotorinya. Mancing di dermaga ini memang gak mudah guys, karena di sini bukan tempat sarang ikan besar. Dapat ukuran 4-5 jari saja udah bersyukur banget guys. Oke guys, kali ini kita berada di spot pengkolan nih. Di sini biasanya para pemancing casting juga di sini. Ada yang pakai dasaran, pakai pelampung nih. Mas Doi coba pelampung. Ini Mas Budet coba casting juga nih. Di sini potensi ikannya bagus guys. Tapi hati-hati kalau yang pakai dasaran. Kadang suka nyangkut karena di sana masih banyak karang. Ini beberapa kali angler-angler coba casting pakai mino, pakai metal jig di sini. Ada yang beruntung dapat GT. GT, truk, mantap, wih, truk, ah mocel guys, ah. Wih, gak lihat ini bro, langsungnya Mas Doi ini dikare ini, wih, mantap. Kita saksikan guys, ternyata Doi sedang meladeni perlawanan ikan.
Udah strike. Dead. Sikat dead. Wih. GT kayaknya nih, guys. Mantap, guys. Wih, GT coy. Wih, ntar. Pelan-pelan, Dad. Wih, mantap. Wih. Mantap, bro. Wih. Gimana sensasinya, Pak? Hah, mantap. Wih, ini lumayan nih, guys. Metalik nih. Oke. Ya. Mantap. Wih, warna primus. Ini coy. Foto. Ini ukuran 5 jari adalah nih. Mantap. Wih. Dapat sambar. Aduh, lepas. Wih, kayaknya lagi ngumpul di sini, guys. Wah. Coba lagi, Dad. Mumpung dia lagi ngumpul di situ tuh. Jadi tadi Mas Budet nih. Gimana Mas Budet? Nih, cepet banget mereka pergi ya. Tadi sempat dua kali mau cek, bro. Dia lagi main di permukaan tadi, cuma cepet banget ngilangnya. Kita tunggu lagi. Mantap.